Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di GoVlog EDV. Di video kali ini saya akan camping gear review lagi. What's in my bag, apa yang ada di dalam tas saya ya. Duffel bag dan side bag pada saat solo moto camping di Natura Hill Lembang Bandung ini. Ini pertama kalinya saya camping di Natura Hill di Lembang Bandung ini. Dan ini benar-benar sangat berkesan banget buat saya ya. Di libur musim panas summer camp ini, wah benar-benar gimana ya, nikmat aja sih. Tempatnya yang luas dan fasilitasnya yang sangat bagus sih menurut saya. Ini tempat yang sangat rekomen sih. Di konten what's in my bag yang kali ini, di solo moto camping kali ini, saya akan menjelaskan gear-gear apa saja yang saya bawa ya pada saat solo moto camping kali ini menggunakan motor CRF250 Rally. Dan saya mulai dari apa yang ada di side bag ya, dan duffel bagnya ada di dalam sebelah tenda ini. Saya mulai apa yang ada di motor ini ya, tas yang saya pakai. Camping gear review ini, camping gear review what's in my bag, saya mulai dari apa yang saya bawa, yang saya pakai ya, dipasang di motor ini. Ini adalah tas atau side bag ya dari brand Eiger. Ini yang tipe Trex WPL 1.1. Ini belinya sepasang gitu ya dapatnya, kiri dan kanan. Ini kurang lebih size-nya per tas ini antara bisa up 15 sampai 20 liter kurang lebih. Jadi total semuanya 40 liter ya kiri kanan. Jadi itu yang ada di motor CRF 2,5 saya ini. Dan yang top bag-nya ya, yang ada di atas sini, itu ada di dalam tenda ini. Yep, duffel bag-nya yang saya pakai atau top of bag-nya ya sama dari brand Eiger juga. Ini size-nya kurang lebih 50 liter ya. Dan bisa membawa semua peralatan camping saya pada saat ini. Dan saya mulai sekarang apa yang ada di dalam tenda saya ini. Saya mulai dari kursi dulu ya. Kursi yang saya pakai ini adalah dari brand Helinox. Ini yang tipenya ground chair. Ini tipe Helinox yang model pendek seperti ini ya. Dan cocok banget bagi meja atau table yang seperti ini. Ya, dan mejanya saya pakai dari brand JSA Outdoors. Yang ini. Ini yang size large-nya, dan yang ini juga dari brand JSA Outdoors. Ini yang size large juga, yang paling besarnya. Nggak tahu kenapa ini meja ini cocok banget ya. Dua meja dari JSA Outdoors ini model yang seperti ini, yang ultralight ya, masih digolongin meja table ultralight, cocok banget dengan kursi dari brand Helinox ini. Yep, di botol minum yang saya pakai ini adalah dari brand Primus. Ini size-nya 1 liter ya. Ini saya suka juga ini karena ya lebih simple dan saya suka warnanya. Lanjut yang saya pakai pada saat memasak kali ini ya, kompor atau stove-nya itu dari brand Trangia. Untuk kompornya saya pakai Trangia gas burner ya. Dan dengan gasnya dari Primus Power Gas, size-nya 230 gram. Ini stove atau kompornya harus memakai pemantik ya. Jadi tidak ada pemantik dari sananya. Nah, ini saya pakai pemantik atau lighter dari brand Soto. Ini Soto lighter. Lanjut yang mesin-nya saya pakai dari brand Trangia juga. Ini Trangia Mestin 210. Dan saya sudah beli aksesorisnya juga. Ini aksesorisnya bukan dari brand Trangia sih teman ya, aksesoris buatan Jepang sih, saya nggak tahu mereknya, nggak ada mereknya. Dan ini adalah gelas atau mug favorit saya. Ini juga baru ya, dari brand Snowpeak. Ini Snowpeak single wall 450 titanium. Ini pas banget sih buat ya buat saya gitu, buat orang dewasa size 450. Ini benar-benar ringan banget juga.
Lanjut ada yang di sebelah kiri ya, ini mejanya. Yep, untuk yang ada di meja ini saya pakai ini Trangia botol, size-nya 300 ml. Ini warnanya olive ya. Ini pas banget ini saya buat ya sedua hari semalam camping menggunakan alkohol, dan di dalam botol ini saya memakai spiritus sebagai bahan bakar untuk Trangia Storm 27 ini. Ya, karena saya juga memakai gas ya sebagai bahan bakar yang Trangia lain. Jadi ya cukuplah segini juga, bawa malah sisa banyak sih. Karena kan malam juga saya masaknya pakai api unggun gitu ya di fire stand itu. Jadi ya masih hemat bahan bakar ya. Ya. Ini Trangia Storm Cooker 27 ya, sudah include sama kettle yang 27 dan juga spirit burner-nya itu. Jadi yang ini pakai bahan bakar spiritus dan yang ini Trangianya pakai bahan bakar gas. Ya, ini adalah buat kopi tadi ya pas sarapan. Ini dari JSA Outdoors Java Mill. Ya, buat ngegiling kopi ya. Ya, ini sendoknya saya pakai dari brand Snowpeak. Ini Snowpeak Titanium. Ini ringan banget dan pasangannya saya ini juga gear camping baru saya. Ini dari brand Snowpeak Sierra Cup Titanium. Ini size-nya kurang lebih sekitar 200-300 ml. Lanjut yang ada di hanging rack ini ya. Hanging rack-nya saya pakai dari brand Flygo yang ini. Ini yang bisa dilipat itu dan benar-benar praktis banget sih kalau udah di packing. Ini saya nggak tahu mereknya apa, nggak ada mereknya ya ini. Buat ngaduk gitu ya. Ini ada tongs dari brand Jazz Outdoors. Dan yang ini adalah fry pan dari brand Uniflame. Ini cocok banget, ini saya suka banget. Karena ya buat solo cocok banget itu. Lanjut saya bahas yang ini adalah power bank. Power bank saya bawa 3 ya seperti biasa. Ini ada dari power bank Gold Zero Sherpa 100 dan yang ini Goal Zero Venture 70. Ini dua ini cukup banget. Malah nyisa ya pasti. Dan ada power bank cadangan dari Vivan ya. Lanjut setelah power bank saya kembali ke sini ya. Ini fire standnya buat takibi gitu ya, atau bakar api unggun atau masak pakai api unggun di sini. Jadi pastinya ini lebih aman dan lebih bagus karena tidak membuat rumput ini terbakar ya. Jadi saya ya ingin menjaga agar rumputnya tetap bagus seperti ini, tidak ada bekas api unggun atau bekas terbakar. Ini saya nggak tahu mereknya, nggak ada mereknya ya, pokoknya fire stand buat api gitu ya, fire stand buat takibi lah. Ini ada alasnya juga di bawahnya buat biar ampas atau abu dari kayu itu tidak begitu jatuh semua lah, masih ada sisa di sini. Jadi saya ngebersihinnya juga nggak begitu susah karena tertahan di sini. Lanjut ini ada sarung tangan ya, ini dari Crisbow. Jadi di sini tuh perkakas seperti ya ada kapak yang saya pakai tadi malam dan ada pisau juga. Kalau sarung tangan ini sarung tangan kerja ya, ya buat Crisbow, ada dari brand Crisbow gitu. Lanjut ini ada alas potong ya dari kayu dari brand Snowpeak yang di dalamnya tuh sudah ada pisaunya. Ini cutting board ya. Ini Termares Z-Seed dari ya dari brand Termares. Ini alas buat lutut saya atau alas buat duduk ya pas saya potong-potong atau ya motong-motong ranting kayu ke tadi malam. Ya kemarin. Ini saya bawa ya sumpit ini tapi nggak ada mereknya. Ini saya bawa sendok. Ya ini sendok pas kalau ngaduk-ngaduk ya di bahan yang seperti aluminium biar nggak tergores ya, aman pakai bahan dari plastik ini. Ya, ini ada ini sendok dan garpu ya atasnya. Dan ini dari brand Trangia. Ini juga keren. Ini buat niup api pas itu ya, pas tadi malam itu. Bisa dipanjangin juga. Ini cricket saya ya bawa cadangan lighter. Dan ini adalah piring atau plate
Ini plat 20 ya, diameternya ini 20 cm. Ini juga bagus, ringan juga. Lanjut saya bawa ini gear camping baru saya dari brand Sunray Lighting Outdoor. Ini saya punya dua ya. Yang brand Sunray, yang ini yang LED lantern full LED, dan ini hemat banget juga, terang dan terang juga nyala lampunya. Dan yang ini saya punya satu lagi, ini adalah Bluetooth speaker mini LED gitu ya. Jadi ini bisa jadi speaker, di sini speakernya, dan bisa juga jadi lampu gitu ya. Ih, keren sih ini. Oh ya, dan nyala yang lantern ini seperti ini ya. Cukup warna lampunya itu kuning seperti itu. Jadi ya kesan ya klasik itulah ya. Lagi kan ini model juga lantern, dan dua lampu lighting outdoor ini bisa dicas, ada port USB-nya ya di bawah. Jadi enggak usah bingung. Tapi saya keren ini sih, karena ini bisa jadi Bluetooth speaker juga sekaligus lampu buat ya, ini di tenda ini lampu buat tidur juga oke lah. Saya bawa lampu yang ketiga, saya bawa lampu ini dari brand Gold Zero, ini yang Lighthouse Mini. Ya ini cadangan aja sih saya, takutnya kan gelap ya nggak begitu, ini saya bawa ini juga. Dan ini juga bisa jadi power bank ya, karena ada port USB-nya di sini. Dan lampu satu lagi saya pakai dari brand Gold Zero juga. Ya ini dia satu set like Gold Zero Life 4 set ya. Ada 4 mini LED gini, 1 2 3 dan 4 yang di bawahnya. Ini enggak saya gantung sengaja biar ya, karena berat ya. Jadi cukup lah biar enggak terlalu terang aja. Ini juga 2 tadi malam saya pakai. Ini semua nyalanya memakai power bank yang dicolok di sini ya. Tinggal hidupin aja powernya. Dan ini juga lumayan terang ya, LED juga. Lanjut kembali lagi, saya ke dalam tenda atau di innernya, mesh tentnya. Ya, saya pakai, ya ini peralatan tidur saya ya. Saya pakai sleeping bag, ini wajib ya, biar hangatnya nggak kedinginan. Ini adalah sleeping bag dari brand Big Agnes Anchorman. Dan bantal tiupnya atau pillownya saya pakai dari brand Big Agnes juga. Ini yang tipe AXL Air Pillow. Untuk sleeping padnya, atau lebih sebutnya matras kali ya, matrasnya saya pakai dari brand DOD. Ini matras lipat dan benar-benar nyaman juga dan empuk sih. Ya kelebihan matras ini pastinya dia menyisakan ruang di bawah ya, jadi saya bisa meletakin jaket atau pakaian atau apapun di bawah sini ya. Tadi ya ada manfaatnya juga sih ya, walaupun pas merangkainya dan packingnya juga membutuhkan waktu ya, karena harus ngerakit per frame-framenya ini. Oke, jadi segitu yang ada di dalam tenda. Oh ya, saya camping kali ini bawa 4 liter air ya, dan ini masih nyisa sih. Ini ada water bladder dari brand Osprey, ini kapasitasnya 2,5 liter. Ini mesh-nya, ini adalah covernya dari Trangia ya. Jadi segitu aja yang ada di dalam tenda ini. Oh iya, saya lupa. Untuk tasnya saya pakai dari backpack ya. Size-nya 30 liter, itu dari brand North Face Plasma 30. Dan helm juga saya letakin di sini. Karena masih ada space yang cukup buat menyimpan perkakas atau barang-barang di tenda ini. Lanjut, ini dia tenda baru saya dari brand Bandok. Ini benar-benar keren sih ya. Dan warnanya itu warna khaki, dan saya suka banget warna ini juga. Dia tuh ada 4 frame ya, 4 tiang. Satu yang di sana, 2 ya, pol atau tiang tendanya sih, tiang utamanya sih intinya. Dan sekaligus buat mesh tent atau inner tentnya. Sedangkan ini sebutnya saya fly seat ya, bagian luar ini atau outernya. Di situ ini buat tarpnya juga bisa jadi tarp. Ada 2 pol atau 2 tiang ini. Ini lebih panjang sih pasti yang di luar ini ya, karena buat tarp. Ini pas banget sih dengan menggunakan kursi dari Helinox ground chair ini. Ya jadi seperti ini model tendanya. Tenda cocoknya buat sendiri ya atau solo.
Karena kalau buat berdua tuh bisa aja, tapi sempit di sini bisa sih buat satu orang. Cuman ya buat untuk menyimpan peralatan camping itu susah sih. Nggak ada space lagi gitu. Ya, jadi beginilah ya, yang ada camping gear yang tadi ada di dalam tas, duffel bag atau tote bag dan set bag yang sudah saya yang sudah saya keluarin semua yang ada di dalam tenda ini. Itulah perlengkapan gear camping saya kali ini yang saya bawa pada saat solo moto camping di Natural Hill Lembang ini. Berapa ada peralatan gear camping baru ya yang saya bawa pada saat camping kali ini. Dan wah, saya benar-benar puas banget sih. Ya. Dan ya, apalagi tenda ini ya, saya benar-benar senang dan karena ya cocok banget buat saya gitu yang senang solo camp ya. Ini sangat-sangat pas sih buat sendiri gitu. Dan mungkin next time di camping selanjutnya saya ada satu tenda baru lagi dari Bandok Solo TP1. Ya, saya juga penasaran itu gimana ya kalau saya pakai pada saat solo camp ya. Ya mungkin pastinya nanti campingnya di tempat yang baru lagi ya, karena saya masih pengen explore camping ground yang ada di kota Bandung ya. Nah, jadi sekian video saya tentang camping gear yang saya bawa pada saat solo moto camping kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton.